ngaku aja. Kagak, Pak. Kalau ngaku hukumannya jadi lebih ringan. Ya orang kagak bersalah apa gimana mau ngaku? Emang orang nganggur mah gampang banget ditangkap. Bener, kenal sama Ajis bener. Gak ada buktinya. Tanya aja sama Ajis ntar. Kemarin minta-minta kerja tapi milih. Males kerja taunya ternyata cari jalur singkat lo ya. Oh, gimana sih kudu percaya orang-orang ya? Panik kan lo? Panik kan lo? Ya dituduh mulu apa gimana kagak panik? Jangan nyamperin saya, sana dikit. Jangan ngatur-ngatur gue mau nempel terserah. Lah gua polisi diatur lah. Tapi lu nempelnya enggak gitu dong. Kalau nempel gini, kalau gua nempel kenapa gitu? Lu enggak gini dong. Gua yang di depannya itu. Katanya lu ngiri sama orang Jawa, kenapa? Apa lu ada? Gua orang Jawa nih. Gua juga orang Jawa, Jawa Barat lu. ST Solonya laku banget. Iya. Sumpah, kita orang Betawi punya selendang mayang kagak laku. Laku selendang mayang gua suka. Si Wahyu ketangkap. Kok bisa ketangkap? Ini benar teman lu. Iya, Pak. Lo kenal dekat sama dia? Wah, sedekat ini saya, Pak. Dia ketangkap sama Dika. Bawa MBK Silver. Iya. MBK. Dia ini ngebeli narkoba. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin, Pak. Orang Betawi jujur-jujur gak mungkin pada jahat begitu. Betul. Wahui, kamu kenapa, Nak? Udah apa-apa lah. Ya kalau backgroundnya dia katanya pengangguran, makai ngelamar kerja, susah cari kerja. Wajar dia mencari jalan pintas untuk dapat uang. Ini udah satu benang merah. Pak, jangan asal nuduh. Emang liye lu begitu? Jangan malu-maluin warga Betawi lu. Kagak, demi Allah, Pok. Nih, kagak ngapa-ngapain kita. Yang bener lu kalau gua tanya. Boro-boro, begadang aja ngutang mulu di warung beli narkoba. Dah, kalau udah, gini aja dah. Kita tes darah dulu ya. Jangan dipukul. Apa lagi? Buat tes urin dulu. Urin. Kalau darah juga diginin dong. Urin masuk. Ya kan keluar juga. Gini aja. Kalau ngetes darah setetes aja bukan sebelak. Pokoknya nih Pak Wendy sebenarnya Pak Dika, Bu Esti, saya berjanji, saya bersaksi ya. Wahyu ini orang baik, Pak. Waktu itu nih, ada orang bawa motor dikunci stang, sama dia dilurusin dibawa pulang sama dia motornya. Itu nyolong, Pak. Makanya, berarti gak baik dia. Ngebantuin. Lu yang bener, Wahyu, jangan sampai malu-maluin kita deh, Wahyu. Agak, bener, Pok. Ya. Ah, sih gue gak kenal-kenal dia banget, cuma kan dia malu-maluin Betawi kalau dia sampai begitu. Ya. Ya, sama tes rambut, itu udah paling gampang. Ambilin dah rambutnya sejambak aja. Ya. Abis, itu abis. Tapi, Pak, ini saya mohon nih kalau bisa jangan diperpanjang lah. Saya siap tebus murah Wahyu, Pak, sekarang. Berapa, Pak? Kata waper tango kali. Kesian tau, Pak, jangan main asal dulu. Coba ya, lu tes kan dulu gitu, Nuki. Oh iya, jadi meskipun dia temen lu, tapi kalau misalnya dia terbukti bersalah, masalahnya timbangannya berat nih. Pasti mau diedarin lagi nih. Bukan untuk penggunaan pribadi. Kalau begini saya ngerasa dihayati nih. Dihianati. Pak, saya bakal buktiin kalau Wahyu tidak bersalah. Ya. Udah, ayo saya mah berani, Pak. Orang kagak salah sih. Benar. Iya, nah, berani. Lu mau ngejamin, Jis? Saya jamin. Kalau dia terbukti bersalah. Wih, lu bener ya? Iya, beneran. Lu gak capek ngurusin temen lu yang kena narkoba mulu? Iya. Sebenernya capek, Pak. Udah saya urusin, ngelupain saya lagi.